warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allahu ta'ala في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ضر ضره الله ومن شق شقه الله عليه. Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasuluhul Karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para sahabat, para pemirsa Facebooker yang dirahmati dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita kembali mencoba untuk live. Dan pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai seputar ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang membuat susah orang-orang mukmin dan melakukan sebuah pembunuhan tanpa hak. Nyawa adalah anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan bagi setiap manusia. Bahkan nyawa bukan hanya dimiliki oleh manusia, tetapi juga nyawa dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain seperti hewan-hewan dan bahkan juga setiap makhluk pada hakikatnya, pada dasarnya memiliki nyawa. Meskipun kelihatannya tidak bergerak atau tidak beraktivitas, maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala begitu menjaga dan melindungi setiap nyawa-nyawa manusia. Dan begitu pula lah Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, agama yang memberikan perlindungan, memberikan rahmat, memberikan kasih sayang kepada semua makhluk yang ada di muka bumi. Maka oleh karena itu tidak ada agama yang begitu menghargai dan melindungi nyawa melainkan agama Islam. Inilah merupakan keyakinan kita sebagai umat Islam. Tidak ada satupun agama yang lebih menghargai dan melindungi terhadap nyawa-nyawa manusia melainkan Islam. Para sahabat yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan pembunuhan satu nyawa yang tak berdosa sama dengan menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Maka oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran, man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa saja yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain ataupun melakukan suatu hukum kisos yang berlaku di suatu negara, atau bukan karena membuat kerusakan yang nyata di muka bumi, maka pembunuhan tersebut seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Pembunuhan atau menghilangkan satu nyawa seorang yang beriman kepada Allah yang dilakukan tanpa hak, tanpa kisos, maka itu sama saja menghilangkan nyawa manusia
seluruhnya. Teman-teman para sahabat yang berbahagia, jangankan pembunuhan menimpakan bahaya dan menyusahkan kepada orang-orang yang beriman, kepada manusia seluruhnya, bukan hanya kepada orang Islam. Bahkan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia menimpakan kesulitan-kesulitan kepada orang-orang di luar Islam. Maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sangat memberikan, karena Islam sangat memberikan perlindungan kepada siapapun, baik itu kepada orang-orang Islam maupun kepada orang-orang di luar Islam. Bahkan Islam saja memberikan perlindungan kepada makhluk, walaupun makhluk tersebut ya berbentuk sesuatu yang kecil seperti semut-semut yang berkeliaran. Maka oleh karena itu Nabi Muhammad SAW mengancam kepada orang-orang yang membahayakan orang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam dan melaknat orang-orang atau siapa saja yang membuat orang lain dalam keadaan berbahaya atau membahayakan keselamatan orang lain. Jangankan untuk membunuh, menghilangkan nyawa seseorang, bahkan menyusahkan orang lain saja kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi menghilangkan, membunuh nyawa-nyawa yang tidak berdosa, nyawa-nyawa tanpa hak, tanpa kisos. Maka ini merupakan sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu para sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, "Man darra darrahullah wa man syaqqa syaqqahullah alaihi." Siapa saja yang membahayakan orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan bahaya kepada dirinya. Siapa saja yang menyusahkan orang lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan kesusahan kepada dirinya. Para sahabat yang berbahagia, begitu berharganya nyawa seorang mukmin. Kehancuran dunia jauh lebih ringan dibandingkan dengan hilangnya nyawa seorang yang beriman tanpa hak. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW juga sabdakan, "La zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslimin." Kehancuran dunia ini lebih ringan di sisi Allah jika dibandingkan dengan pembunuhan seorang yang mukmin atau seorang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya mengancam keras terhadap para pelaku-pelaku pembunuhan, terutama kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku-perilaku menghilangkan nyawa orang lain atau cara-cara yang sehingga dengan cara itu menghilangkan nyawa orang lain. Maka oleh karena itu yang pertama, bahwasanya ancaman yang diberikan Allah dan Rasul-Nya bahwa pelaku dinilai telah melakukan perbuatan dosa besar. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, "Jauhilah daripada perbuatan-perbuatan dosa yang akan mengakibatkan seseorang pelakunya yaitu akan menghadapi suatu kebinasaan." Jadi ingat, pelaku-pelaku pembunuhan menghilangkan nyawa orang lain, mereka-mereka akan mendapatkan kebinasaan. Mereka-mereka akan mendapatkan balasan-balasan. Mungkin barangkali di dunia ini mereka bisa lepas dari balasan yang disebutkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tetapi sahabat yang berbahagia, ingatlah, dunia mungkin bisa kita lepas dari balasan, tetapi dan sesungguhnya perlu kita ingat bahwa segala perbuatan-perbuatan yang menghilangkan atau upaya-upaya yang kita lakukan dalam menghilangkan nyawa saudara-saudara kita, maka itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil qiyamah.
Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa membunuh mukmin adalah tindakan kekufuran. Sibabul muslim fusukum wa qitaluhu kufrun. Menghina seorang muslim adalah fasik dan sedangkan membunuhnya adalah merupakan kekafiran. Atau dalam sebuah ungkapan lain, ya, bukan merupakan kekafiran tapi adalah kekufuran. Yang kedua adalah pelakunya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa menghilangkannya orang lain, membunuh dengan jalan yang tidak hak, maka mereka akan mendapatkan balasan neraka jahanam dan mereka akan kekal di dalamnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Siapa saja yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Dia kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya dan juga Allah melaknat kepadanya, dan Allah menyediakan bagi mereka azab yang begitu besar baik di dunia maupun di akhir kelak nanti. Maka siapa saja yang melakukan suatu pembunuhan, menghilangkan nyawa saudaranya, baik itu muslim maupun yang tidak muslim, dengan jalan yang tidak hak, maka sesungguhnya mereka sedang menyiapkan jalan untuk masuk ke dalam neraka jahannam, dan mereka akan dikutuk dan juga akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pasti akan mendapatkan azab yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, para pemirsa yang berbahagia. Yang ketiga, jika pelakunya banyak, maka seluruh pelakunya akan diazab oleh Allah dengan azab yang sangat keras, sesuai dengan sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna ahlas samai wa ahlal ard ijtama'u ala qatli muslimin laqabbahumullahu jami'an ala wujuhihim finnar." Andaikan penduduk langit dan bumi berkumpul dan kemudian membunuh seorang muslim, sungguh Allah akan membanting wajah mereka dan melemparkan mereka ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah. Para sahabat yang berbahagia. Yang berikutnya, yang keempat, para pembunuh akan dituntut pada hari kiamat oleh para korbannya. Maka sangat disayangkan apabila ada seorang muslim yang membunuh saudara-saudaranya, yang berupaya menghilangkan nyawa saudara-saudaranya, maka dia akan mendapatkan tuntutan yang sangat dahsyat di yaumil kiamat. Dan para pembunuh-pembunuh tersebut, mereka akan dituntut oleh orang-orang yang dibunuh, oleh orang-orang yang dihilangkan nyawanya. Mereka akan didatangi oleh para korban-korbannya di hari kiamat, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat keras, yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah saudara-saudara yang berbahagia, ketika seorang manusia yang dizalimi, yang dibunuh secara zalim, yang bukan jalan hak, bukan melalui qisas, maka sesungguhnya dia sedang mempersiapkan kebinasaan dan kecelakaan bagi dirinya. Karena sesungguhnya setiap orang-orang yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak, maka dia akan dituntut di yaumil kiamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para sahabat yang berbahagia, yang terakhir, para pembunuh yang bergembira dengan tindakannya, maka mereka tidak berhak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang merasa bangga, merasa gagah, merasa sombong ketika dia telah berupaya atau telah melakukan perbuatan yang menghilangkan nyawa saudara-saudaranya, maka dia tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man qatala mu'minan fa'tabata biqatlihi lam yaqbalillahu minhu sarfan wala adlan. Siapa saja yang membunuh seorang muslim lalu dia bergembira dengan pembunuhan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima tobatnya dan tidak akan menerima tebusannya. Sungguh nyawa seorang mukmin itu sangat berharga, lebih dari dunia dan seisinya.
para sahabat, para pemirsa, para Facebooker yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa informasi terkait dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya terhadap orang-orang yang berupaya menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak, tanpa bukti yang jelas, karena sesungguhnya itu adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang zalim. Karena seandainya seseorang itu pun bersalah, maka dia harus dihukum berdasarkan ukuran kesalahan-kesalahannya, tanpa harus menghilangkan nyawa daripada saudara-saudara kita. Sahabat yang berbahagia, bagi yang ingin menambahkan, berkomentar, silakan tulis penjelasannya di bawah video tersebut. Mudah-mudahan manfaat. Mari kita saling menjaga keutuhan daripada negara kita, agama kita, bangsa kita, dan juga tentunya mari kita menjaga diri kita, jangan sampai kita sendiri menyebabkan ya terancamnya nyawa-nyawa orang lain. Jangan sampai diri kita menyebabkan hak-hak orang lain terzolimi, apalagi sampai ya kita menyebabkan hilangnya nyawa orang lain atau terbunuhnya orang lain. Mari kita jaga diri kita, keluarga kita, sahabat kita, dan mari kita bersama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap perilaku, upaya-upaya yang dilakukan siapapun di dunia ini, apakah itu kezaliman, penganiayaan, pembunuhan, diskriminasi, kriminalisasi, dan semuanya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan bangsa kita menjadi bangsa baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Demikian, terima kasih perhatian dan mohon maaf jika ada kekhilafan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.